Unjuk rasa mahasiswa monda revisi Undang-Undang MD3KU DPR RI di hadapan kantor DPRD Jawa Barat di papasan ku lampa blokir jalan tur ngaduruk ban urut. Mahasiswa monda tur ngadongsok Presiden Joko Widodo henteu nanda revisi Undang-Undang MD3 lantaran diorong bakal ngabang baluhan rahayat. Persoalan revisi Undang-Undang MD3 bagi genjleng tepi kawar gadis siklukna. Di kota Bandung, mahasiswa nuka bengket dina PMII Jawa Barat ngalakonan unjuk rasa mondah revisi Undang-Undang MD3. Eta unjuk rasa teh dilakonan diharapkan kantor DPRD Provinsi Jawa Barat. Dina eta unjuk rasa mahasiswa mepeskeya ngablokir jalan turta ngaduruk ban urut bari ngebrehkeun orasi lantaran henteu ditolih ku pihak DPRD anu alesanana taya di kantor. Mahasiswa ngerong revisi Undang-Undang MD3 bakal ngabalukarkeun Dewan Legislatif kebal hukum. Upama kitu, Dewan Legislatif bisa bebas tina tuntutan hukum anu antukna nyangsarakeun rahayat. Mahasiswa ngadongsok Presiden Joko Widodo medalkeun perpu patali jeung rarancang Undang-Undang MD3 tur henteu nanda revisi eta undang-undang. PKC PMI Jawa Barat menolak revisi Undang-Undang MD3 yang dikeluarkan oleh DPR. Pertama itu, kami menolak. Menurut kami itu bertentangan dengan semangat reformasi birokrasi maupun demokrasi yang kita dengungkan selama ini. Ini pertama. Eta unjuk rasa teh ngalantarankeun patali marga dipindahkeun. Ngan hadena tayari ricuan dina eta unjuk rasa, dumeh aparat polisi dikeprikeun pikeun ngajaga prak-prakan unjuk rasa. Antukna eta nu unjuk rasa teh bubar kalawan tartib bari ngancem bakal ngalakonan unjuk rasa nulih rongkah upama pangdong sokna henteu dicumponan. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.